Assalamualaikum adik-adik. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita, iaitu pelajaran kedua kita, subjek sains awal. Tajuknya mengenal anggota deria. Okey, anggota deria kita ni ada 5. Cuba ingat eh. Yang pertama mata, kedua telinga, ketiga lidah. Lidah. Dan keempat hidung, kelima kulit. Jadi ada berapa anggota deria kita? 5. Okey. Jadi untuk lebih faham lagi anggota deria kita, jom kita buat latihan. Okey? Baik, ini adalah latihan sains awal, tajuknya anggota badan saya. Okey, arahannya adalah suruh perkataan di bawah dan tampalkan gambar anggota deria yang betul. Warnakan gambar, bincangkan setiap fungsi deria tersebut. Baik, senang je latihan ni. Okey, latihan ni minta kita warnakan dulu gambar. Okey, nanti gambar dia. Okey, kemudian gunting. Okey, kemudian gunting tampalkan pada deria yang betul. Okey, boleh faham? Okey, cikgu tunjuk gambar yang satu lagi. Baik, ini adalah gambar gambar deria. Okey. Warna dan guntingkan 5 anggota deria ni, tambahkan di muka surat sebelah dan bincangkan. Okey, tadi cikgu dah terangkan. Ada 5 anggota deria kita. Okey. Yang pertama tadi ingat. Okey. Mata. Okey, mata, telinga, lidah, hidung, tangan. Okey, adik-adik kena gunting, kena warna dulu, kemudian gunting dan tampalkan di di muka surat yang satu lagi. Okey, untuk lebih faham, cikgu ada sediakan 2 video. Satu video menyanyi dan satu lagi video tentang deria. Okey, tentang anggota deria. Okey, adik-adik minta ibu atau ayah, okey, pasangkan video tu dan tengok sampai habis. Okey, dah siap? Okey, dah tengok. Kemudian buat latihan ni. Dah siap? Ambil gambar dan hantar dalam grup prasekolah. Okey, boleh faham? Bye.